Jadi yang pertama adalah jangan panik di saat Anda terlempar ataupun terjatuh karena sudah dilengkapi dengan alat bantu untuk berenang di atas sungai. Ya. Kekuatan pompa ini mampu mengangkat beban berat badan kita 200 kg. Jadi kalau seandainya ada yang di atas, saya kamar satu atau bu. Kalau ada, ya kalau tidak ada berarti aman dengan menggunakan satu pompa ini. Teman-teman, badannya pasti terangkat selama berada di air sungai. Itu sudah kamu. Oke, yang kedua, di saat melihat temannya terjatuh, sesegera mungkin temannya yang dekat dengan jangkauan teman yang terjatuh sudah mungkin untuk memberikan pertolongan. Ya, di saat melihat temannya terjatuh, bukan malah diketawain atau sampai ke tangan. Tolong dulu, bantu dulu, baru usahakan ketawain. Ya, sekarang, bagaimana cara menolongnya? Nah, cara menolongnya adalah meraih sebagian bahu pelampung. Ya, raihlah di bawah bantu, tidak menarik di bagian tangan. Kalau saya pengen menjelaskan tangan, berarti jangan ditarik, karena posisi tangan ini tidak aman kalau Anda tarik. Ya, diawasikan pas tangannya ditarik, posisi badan Anda harus tidak sensitif di satu sesuai di bagian itu. Ya, betul, jadi posisi yang paling aman. Begitu yang punya terjatuh, tunggu beberapa detik, sudah muncul orang yang tarik di bagian bawah bantu. Ya, ingat. Jangan betul-betul karena pas itu terjatuh, refleksnya menolong, melihat helmnya nongol, diangkat dengan helmnya ini sekarang. Ya, nah, tapi yang paling benar adalah bagian bahu pelaku. Apabila teman Anda terjangkau dalam posisi bakar, terjangkau di bagian pelakunya, tapi membakangi, jangan langsung ditarik. Ya, karena nanti bagian pinggang istri ini sakit, bisa kesayu juga. Karena susah dan terdorong oleh bodi perahu. Disediakan teman-teman putar dulu satu kali putaran, jangan berkali-kali putar-putar tubuh. Jangan ya. Kalau sudah dapat, kalau misalnya mempunyai tenaga cukup kuat, boleh silahkan diangkat. Nah, yang ini pertanyaan misalkan bagaimana kalau yang lantarnya jatuh nih, yang lainnya perempuan, sebagainya sudah support anda itu untuk mengangkat. Tekniknya adalah silakan Anda cukup dulu ke dalam air, cukup ke dalam air, dorong biar dia masuk ke dalam air selama 2 detik. Tadi cakap mana sudah 2 menit setelah jangan ya, tapi selama 2 berapa? 2 detik. Hati-hati ya, hitungannya sekali adalah 1, 2, angkat turunkan ya, ingat 1, 2, angkat tidak boleh berulang 1, 2, 1, 2, 1. Jangan ya, tunggu 1, 2, langsung angkat aja sekali. Oke, paham ya? Ya, jadi tekniknya adalah ini hampir mirip dengan ikan oreo, diputar, dicelup, diangkat. Kalau ngerti, kalau oreo dijilat, berarti beda tipis. Ini kalau sampai pakai angkat, dijilat ya. Pertolongan selanjutnya. Kan bagaimana kalau kita sudah menjaga tangan? Sekiranya dengan bantuan seluruh dayung bisa terjaga, berikan bantuan teman Anda dengan menurunkan dayung. Ya, nah, berikan seluruh dayung bagian tekniknya. Ya, bukan di bagian bilahnya, karena bilahnya ini susah dan licin untuk dipegang. Jadi balik dulu, putar kami bilah tegutnya, silahkan sebarkan bagian tegutnya. Oke, sebarkan tegutnya. Kalau melihat temannya panik bagaimana? Detok dulu kepalanya satu kali dan teriakan misalkan namanya Joni. Misalkan ada siapa dulu, ya. Nah, kenapa harus ditetok? Dia tidak respon terhadap pertolongan yang akan diberikan. Ya, berapa kali ketoknya? Cukup satu kali saja. Jangan berkali-kali. Ya, pertama-tama ada respon, belum ditetok. Nah, satu kali aja, ya. Kalau ada respon, biarkan kemudian jauh, nanti akan lebih berhasil yang harus kemudian. Itu, ya. Selanjutnya, bagaimana kalau kamu ada kawan dayu? Nah, di sini ada lebih berhasil yang akan melawan. Kalau ada rescue itu, jadi ada dua perahu rescue yang akan melawan dari start sampai finish. Ya, dan tim kami, di rescue dua kali tali, di selanjutnya seperti ini, bisa lihat ya. Ya, bisa lihat talinya seperti ini, jangan sampai nanti salah lihat, dan begitu disuai, dianggapnya ular atau apa, ya. Nah, Timurasu kami berkali kali. Kalau seandainya ada terjatuh jauh dari jangkauan temannya, Timurasu siap memberikan lemparan tali. Tindakan yang pertama dilakukan Timurasu adalah memberikan lemparan tali. Apa-apanya adalah, hei, tali! Jangan salah dengar. Kalau salah dengar, bahaya. Tali. Hei, tali. Bukan itu, takutnya kendaraan itu, hei, lari! Lari ke mana, gitu kan, bingung. Nah, kalau sudah ada apa-apa tersebut, langsung respon arah pernyataan tersebut. Kalau respon dari kanan, langsung lihat.
karena Yesus akan melemparkan tali ke badan. Lemparkan, tangkap bagian tali. Jangan berusaha untuk mengejar-ngejar bagian tasnya. Ya, kalau Anda jatuhnya 90 meter, ini tali 35 meter. Anda pegang tasnya, rescue kelamaan untuk mengulur habiskan tali dulu. Ya, mungkin Anda habis tali. Nah, yang paling benar adalah tangkap bagian talinya. Posisikan tali langsung di pundak seperti ini dan membelakangi hulu sungai. Jadi menghadapnya ke hilir sungai. Jangan menghadap ke hulu sungai. Di saat Anda sudah mendapatkan tangan tali, langsung balikkan badan. Nah, seperti ini. Dan biarkan pilihan kami yang menarik. Jangan malah teman-teman yang tarik dan pilihan ah, baik karena kawan penyumur. Jangan, ya. Biarkan tim kami. Nanti kami sudah mengetahui bagaimana tadi untuk membantukan atau menarik. Itu. Tim resu kami akan ditempatkan di posisi-posisi yang berpotensi menjatuhkan atau membalikkan perahu. Ya, sekali lagi, di tim kami sudah mengetahui sendiri. Oh, itu pertanyaannya ada di sini. Tuh, ya. Oke, terus. Tenis pada penyelamat tersebutnya adalah apabila ada lemparan tali, tidak berhasil kan tekan kuping dengan adanya untuk bersihkan sungai. Nah, tim resu kami nanti akan mengejar dengan cara benar. Ya, tim kami nanti akan mengejar dengan cara benar, tim resu dan akan menghampiri. Di saat dikejar sama tim resu, jangan menjauh. Ya, jangan cara kejar ke sini, ya, berenang ke sana, ke sini, ya. Tidak kejaran kedua, ya, akhirnya ini kedua. Nah, jangan ya. Nah, tim resu kami nanti akan memberikan pertolongan. Ini adalah teknis pertolongan yang dilakukan di air. Ini semuanya sebenarnya sama, pasti akan menarik dari arah belakang. Ya, tim resu kami nanti akan menarik dan membantu kena dari belakang dan akan mendorong di bagian belakang ya. Dengan kaki akan mendorong. Ini putar besi berbuah nanti pasti yang terbiasa di lorong bawah tim resu itu adalah bagian SOP untuk menyelamatkan kaki Anda. Ia tidak nyangkut, ia tidak kena benturan dengan batu. Ya, jadi akan mendorong, tarik seperti ini. Kenapa suka nggak ada dari depan? Kalau dari depan kebayang tim resu kami pasti mukanya babak belur. Ya pasti dipukul-pukul sama yang itu, yang terjatuh. Ya, nah jadi teknis SOP-nya adalah penyelamatan di air atau menarik dari belakang daripada dari depan. Gitu. Tempat yang dalam dan deras, ada satu gaya berenang yang sangat efektif, yaitu gaya berenang defensif ini. Atau berenang gaya pulung. Tahu kan? Tahu ya. Nah, atau gaya pasrah lah, Pak Bari. Ya. Gaya pasrah. Posisikan badan terentang. Pandangannya ke hilir sungai, air mengalir ke hilir. Pandangannya ke hilir sungai. Posisikan tangannya terbuka lebar. Kenapa terbuka lebar? Ini untuk mengarahkan arah badan kita atau memberikan keseimbangan. Jangan sekali-kali Anda masih untuk terjatuh melipat tangan di sini atau masukin saku di sini. Sampai tadi pasti muter-muter di air. Amin pasti. Ya makanya buka untuk menjaga keseimbangan buka. Kalau misalkan untuk menjaga keseimbangan, ayukan kedua tangan. Ya, ayukan kedua tangan untuk menjaga keseimbangan. Kalau Anda mau belok ke sebelah kanan, ayukan tangan kanan. Ya, oh, ayukan tangan kanan ke kiri, ayukan tangan kiri. Pandangannya tetap di depan. Kenapa kaki harus di depan? Kalau di depan kita ada batu, di sini silakan dorong dengan menggunakan kedua kaki dan silakan berganti arah. Itu karena. Kalau depan kita ada batu, dorong sini menggunakan kedua kaki. Posisi kaki diangkat ke permukaan air. Ya, teman-teman, saya jelaskan. Angkat permukaan air kenapa? Ini fungsinya untuk menghindari kaki Anda kena benturan atau nyatu di obstacle yang ada di bawah air. Ya, ingat kalau kaki Anda di depan, dorong dan menggunakan kedua kaki dalam posisi kaki rapat. Jangan terbuka lebar. Kalau terbuka lebar takutnya ada buaya nyasar kakinya. Ya, maksudnya wenarat. Nah, jadi rapatkan. Dorong dengan menggunakan dua kaki, jangan menggunakan satu kaki. Kalau satu kaki, takutnya kepleset, batunya masuk ke tengah, pasti bunyinya au. Atau aduh. Nah, itu nih. Dorong dengan menggunakan dua kaki. Oke, siap. Kalau udah situ aja, penjelasan singkatnya dan kita akan dulu dari teman-teman. Oke. Nah, bagi yang menggunakan kesempatan, saya lihat di sini hampir berapa persen yang menggunakan kesempatan. Hati-hati, pulang ke kesempatan, ya. Apalagi kesempatan yang juga.